Welcome back, guys, to another episode of Minecraft Diary. Bosan tu intro tu, tapi tak ada intro lain, so tak apalah. So hari ni kalau kau dah nampak dah, aku nak lawan Wither. So kalau boleh aku nak ada beacon lah kat sini, pasal aku nak buat apa tu donation village kat situ kan, kat situ. Donation village ni bawa berapa? Tak, macam banyak lagi aku nak hilang. Kau tengok, semua desert ni semua aku nak tukar kepada dirt. So kalau boleh aku nak buat satu beacon yang aku nak letak haste. So aku boleh mining ni semua cepat dan aku boleh siapkan secepat mungkin lah. Dan aku nak letak rumah-rumah donation-donation orang yang ada. So, let's go! Okay, minum air dulu. So, kita pecahkan yang ni. Masukkan semua dalam hotbar. Dan kita stay off, aku ada absorption. Wait. Where's my regeneration? Okay, bawah dia. Oh, alamak. Asal lagging. Oh yeah, betul. Aku recording. So, lagging sikit. Wah, alamak. Susah gila shoot kalau macam ni. Dah lah, first time lawan. Lagging pula tu. Aku kalau boleh, aku nak pusing-pusing. So, macam tak adalah. Dapatlah dia apa tu tolong aku mining sikit semua benda ni. Takkan banyak tak banyak cakap lah pasal aku nak kena boleh aku nak fokus sikit. Freak you fish you. Oh! Wei, Wither dah mati, asal dia lama. Okay. Okay, instant health. Oh. Oh. 23. As, lama gila. Wah. Wow, that was quick. Aku berdebar untuk benda yang sekejap je. Okay. Tak banyak juga. Kenapa lah aku jalan satu. Tak letup besar mana pun. Pasal aku ingat kan kalau boleh aku nak letupkan Wither ni so that nanti aku, bolehlah dia tolong pecahkan semua benda-benda ni kan. Tapi dapat gaya ni macam tak banyak meletup pun. Well, tu saja. That's all for today. No lah. Sebenarnya aku nak cakap ni pasal aku nak buat haste. Haste punya beacon macam tadi aku cakap kan. Haste punya beacon memang dapat bantu aku lah. Lagipun kalau aku nak mining pun aku nak guna haste beacon juga. Ada satu cara namanya mining 2.0. Dia mining pondan tapi dia upgrade sikit. Dia lebih manly lah daripada mining pondan. Nanti kalau semua dah siap nanti aku akan sambung balik kot. Pasal aku nak tengok resepi macam mana nak buat beacon. Tak pernah buat beacon lagi. Oh, initial blow ni memang besar gila. Initial blow ni memang besar. Macam 3 TNT untuk sini. Best ke. So initial bomb ni je ni yang dapat tolong aku sikit. Itu pun kecil ni ya. Well, semua dah hilang. I will see you guys in a bit. Okay, so my first beacon. Not just in this world, tapi ever. Aku tak pernah buat beacon. So beacon. So macam ni. Aku nak buat berapa banyak iron aku kena guna. So aku tak ada banyak iron ni. Kena study balik lah. Kena study balik lah macam mana aku nak guna benda ni. Tak apalah. Tapi nanti kalau aku dah siap, aku nak pergi ke aku punya mining, tempat mining. Lepas tu aku nak cuba setupkan aku punya beacon ni. Nanti kalau dah siap nanti aku tunjuk kat kau lah. Nak tunjuk apa tu, apa tu haste. Apa sebenarnya aku nak buat, apa motif aku, aku nak ambil haste ni. So sekejap eh. Okay, aku dah set upkan aku punya beacon. Beacon aku dah letak dah kat sini. Ini aku dah buat satu tempat mining area aku. So ni beacon first aku. Kat bawah tu sampai level aku buat sampai level bedrock. Senang cerita. Aku gerakkan sampai level bedrock dan aku mining lah guna haste 2. Inilah mining 2.0 yang iso wajah aku. Tapi yang ni bukan 2.0 lagi lah. Dia masih mining 1.5. Pasal aku ada haste 1 sahaja. Dia kalau kita nak guna apa tu haste 2, dia kena full level. Okay, ni aku punya beacon segala tu pun tak siap lagi.
Saya pernah ya. Okay, kita tengok dia ada haste. Kalau saya, aku sekarang ni dah buatkan dua level, level atas, tak level ni dan level atas ni. So itu aku dah boleh dapat haste dengan speed. So aku ambil haste. Haste ni maksudnya aku boleh mining lagi laju. Aku kalau kalau tengok ni aku pakai efficiency 5 dengan haste 1. So aku boleh pecahkan macam tu je. Sekejap bagi aku naikkan sikit sound dia. Asal sound tak ada. Tak apalah. Harap-harap kau dengar lah benda tu. Sekejap je aku nak pecahkan sebenarnya. Dan kalau korang nampak room yang aku buat ni, yang ni dah setengah jam je aku buat. Dan diamond aku nak dekat pecah dah. So aku nak kena repair ni dan juga yang ni aku buat semua. Dan one more kat bawah ni pun aku dah buat semua guna his tu. Dalam setengah jam je aku dah dapat dah semua benda ni. Wah, wah. Slime ball. Wait. Yang ada slime chunk ada kat sini ke? Aku boleh buat. Aku boleh buat XP farm, XP farm, slime farm. Holy. Masalah aku dah selesai. Sekarang ni aku dah boleh buat dah semua mesin-mesin aku nak buat. Pasal kebanyakan mesin kena guna slime ball. So ni je lah. Aku nak sampai dia 4 level ataupun apa tu top tier punya beacon. So aku boleh upgrade kepada his 2. His 2 ni lagi laju aku boleh buat macam pop pecah dah. Macam aku macam kalau kau ada efficiency 5 kat dirt kan macam tu kan. Ni pun aku nak brush macam juga. So kalau boleh nanti aku nak macam tu lah. Eh asal aku punya suara. Sekejap aku check volume aku sekejap. Minecraft. Minecraft ni suara tak ada. Tak apalah. Nanti pada-pada aku betulkan. So dalam episod akan datang aku cuba nak dapatkan ke semua berbilion-bilion-bilion-bilion iron yang aku kena kena ada. So aku akan cuba siapkan mining 2.0 aku. Itu sajalah untuk episod ni pasal aku kena banyak mining dia. Well guys, thank you guys for watching. Have a wonderful day. Bye bye. Mining boleh cepat dapat diamond.